Assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita dalam episod berambut dalam channel KRFC. Okey, mungkin video ni tak berapa panjang macam video sebelumnya. Aku nak share lagi satu teknik berambut untuk main loban ataupun tamuk. Teknik baru aku nak rekor lah. Itu pelampung kecil sikit. Kita buat 3 mata. Dua di atas, satu mata bawah. Simple saja. Kita yang ni rambut ni kita boleh laras. Kira tak payah pening nak fikir pasal kedalaman air atas satu-satu tempat tu, kita boleh adjust. Kita agak-agak. Okay, stay tune. Kita layak sikit je. Okay geng, ni contoh lah. Contoh yang aku tunjuk, nak tunjuk macam kau nak buat macam ni. Pakai apa? Rambut pelampung. 1, 2, 3 mata. 1, 2, 3 mata. Stopper, lado. Macam tu saja. Yang ni boleh laras. Saya dah tunjuk macam mana nak proses nak buat dia. Okey. Bahan-bahan yang diperlukan. Perambut 2 pound nylon, 15 pound. Pelampung, batu ledung bulat satu, yang dua kupang ni satu, mata kail, bin ataupun manik, hard pun tak apa, soft pun tak apa, stopper, pisau, player, gum. Alright, tu saja, tak banyak. Okay, kita teruskan. Alright, step pertama, buang ni dulu. Pastikan dia kosong di dalam. Itu step pertama. Step kedua, ambil rambut dalam panjang macam ni lah, setengah depor kot. Setengah depor pun cukup lah. Kadang tamuk ni bukan nak main bawah kan. Tapi kita tengok keadaan ayak. Okay. Alright, kemudian okay, ambil satu manik, sumbatkan di sini satu. Tak apa, nak menahan sekejap. Nak buat, nak tahan. Oh, lepas tu tu apa, nak tahan sekejap. So, masukkan rambut leader dalam. Itu saja. Kemudian ambil stopper, masukkan stopper dalam simpulan besi ini. Kepakkan dia sikit. Tak baik. Baik saja macam tu sampai habis. Okey, loop ambil besi ni. Tu silent sat pun ni besi ni. Alright, dah masukkan ni stopper. Kita buat loop. Loop simple je. Ini semua orang boleh buat je. Ini tak masuk pula. Okay, duduk macam ni. Tepat sikit. So macam ni lah. Kemudian masukkan batu leduk.
Kemudian masukkan balik sekali lagi stopper. Tarik. Alright. Buat stopper ni untuk tahan batu ledur ni, dan juga untuk tahan satu lagi ladu untuk kupang. Ha, untuk tahan bagi apa, tahan air bagi masuk bawah, dia akan duduk di bawah lah, dia pemberat sikit air konon. Ayak terong. Lepas tu masukkan satu lagi loop, loop kat lah apa ni apa, stopper. Ya. Okay. Boleh laras je. Ha, nak panjang mana? Ha, nak panjang tu. Ha, panjang tu. Tahu. Ikutlah kita nak panjang mana. Ha, satu mata. Lepas tu lagi pasang mata kain di sini je. Ya. Ha, pasang mata kain. Lepas tu satu lagi je. Kalau kita nak tambah mata tu, kita kerat ni. Kita bisa. Hiriskan dia di keliling ni. Untuk dah kita dah hiris di keliling dia ni, kita dah kerat tadi lebih kurang dalam 2 jengkai. Kita ikatkan dia dalam ni, kita lilitkan dia sini. So dia jadi macam ni lah. Mudah saja. Jadi jadi macam ni, kita bubuh sekejap, kita bubuh mata, kita bubuh gam. Ok, setelah kita lilit, kita bubuh gam. Gam keliling ni. Ok, jadi kita tunggu sekejap. Kita sekejap dah, sekejap dulu. Kita yang bawah ni, dekat mata. Mata aku pakai mata Fire Eagle size 10 dan size 11. Bawah ni kita buat size besar sikit, size 11. Dekat mata macam besok, basic sekejap. Okay, siap. Mata bawah pun kita dah ikat, mata atas pun kita dah ikat. So beginilah hasil dia. Pampung main loban 3 mata, dan kita boleh adjust, boleh laras. No problem. Ikutlah nak ayak dalam mana ke apa ke, adjust saja. Tak cukup petah balik nak letak. Ya, macam tu saja lagi. Ni setelah 2 jam dia kuat lah, dia tak ada masalah lah. Dia dah padu. Okay. Okay, yang mana dah baru singgah, subscribe channel aku. Jangan lupa yang mana dah subscribe, terima kasih banyak. Aku doakan nampak semua murah rezeki. Dan terima kasih kerana berkongsi pengalaman mancing nampak dengan aku. Alright, kita jumpa lagi untuk next episode. Sekian dulu. Assalamualaikum. Mantap.